Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wajar Irnawan dalam channel vlog Cucak Rowo Jogja. Vlog yang membahas serba-serbi tentang burung cucak rowo. Oke, Basku, di hadapan saya ini kebetulan ada pasangan satu susuh ya. Coba kita review, Basku. Ini usia masih muda, di bawah 1 tahun ya. Ya mungkin kisaran 9-10 bulan. Dari pasangan satu sarang ini, rencana besok akan coba saya tes DNA, Bosku. Tapi ini ada dua kemungkinan kalau prediksi saya. Yang pertama ini jantan betina, yang kedua ini jantan-jantan. Jadi kita coba, kita uji, Bosku ya, kita uji. Kalau yang makan ini dari suara, dari fisik jelas kelihatan jantan banget ini. Gagah, Bosku ya. Nah, yang itu ini masih 50-50 ya, antara jantan atau betina ya. Kalau body juga kayak jantan gitu loh, tapi suaranya juga masih kayak jantan juga. Tapi barangkali nanti betina ya, kita coba tes DNA, Bosku. Kondisi jelas sehat, tidak ada minus ya, mulus burungnya, sehat terawat. Seperti ini, Bosku, burungnya mulus. Bulu juga ini masih baru ya, nyulam-nyulam ini sebagian. Harga berapa, Bosku? Ini kalau sudah DNA nanti terlepas hasilnya jantan betina, ini saya jual di 13,5 juta, Bosku. Dua ekor. Nanti seumpama sejenis ya, nanti diajar, tapi kalau sepasang ya nanti jual pasangan ya, Bosku ya. 13,5 juta. Sepasang ini masih kategori remaja. Mata juga belum coklat ini, belum coklat, belum merah. Masih mata anu ya, anakan ya, Bosku ya. Tapi kondisinya jelas sehat ini ya. Postur lumayan medium. Tidak jumbo ya, Bosku ya. Biasanya yang lincah-lincah gini cenderung medium. Nah, ini kayak gini. Kondisi mulus-lus, dari ekornya utuh, sayap juga utuh, paruh utuh, mata juga sehat. Ini ya yang atas ini ya, ini antara betina atau jantan ya, Bosku. Tapi kalau mudah-mudahan aja sak susuh ini jantan betina, jadi bisa diambil untuk teman-teman semua, Bosku. Kondisi jelas tidak meragukan, Bosku. Kondisi sehat, tidak ada minus. Di harga 13,5 juta sudah full set, Bosku. Ini sangkare gede, Bosku. Pengiriman via kereta api, Bosku. Kalau untuk travel gede gini nggak boleh, Bosku. Terlalu gede, jadi nanti diganti yang kecil, yang lebih kecil. Ongkirnya bisa dua kali lipat kalau sangkarnya kegedean. Nah, ini udah mulai ngangkat-ngangkat ini, Bosku, sebenarnya. Harga 13,5 boleh di tanda jadi dulu, monggo. Nanti hasilnya dibayar lunas setelah DNA-nya keluar. Di jadwal pengambilan sampel besok, besok hari Sabtu, nanti kemungkinan hasilnya kalau nggak Rabu, Kamis biasanya kayak gitu. Ini ada sepasang, kondisi mulus, bagus burungnya. Ini tangkaran ya, Bosku, bukan hutan ya, Bosku ya. Kalau hutan nggak boleh segini harganya. Bisa di atas 16, Bosku, kalau hutan. Kalau ternakan ya, ya selisih lah gitu. Tapi kualitas juga nggak kalah beda ya, Bosku ya. Mulus-mulus burungnya. Harga 13,5 juta. Dapat remaja mau dewasa. Oke, hanya ini review yang saya berikan dalam kesempatan hari ini. Masih ada review berikutnya, Bosku. Tunggalan-tunggalan, ada yang hutan juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Indonesia. Mantap.